Audio Jump. Thank you.
aneh. Jadi beli tiket tadi udah ke terminal, ternyata nggak bisa beli tiket sebelumnya, harus langsung dibukakan. Tapi niatnya mau besok, jadi apa dulu? Besok. Mau pulang besok? Iya. Nggak minum lagi? Maunya begitu. Tadi udah pamitan sama istri sama anak. Sesuai perjanjian aja ya. Besok pulang ya, besok pulang. Saya minta izin juga sebulan lagi tante malah. Saya juga besok mau ke itu Ciamis. Oh, ke Ciamis. Ciamis ya. Ternak kuingan saya kan makate barasan. Besok jam 6:30 saya udah berangkat. Jam 8 mau tidur di sini itu di ya. Di sana belum nyobain di Insya Allah nanti kesini lagi tante kalau misalkan ada apa kesehatannya umur panjang gitu kan, mau datang pas acara makaman sama ngejar juga ini Dieng Kultur Festival di Candi di sana ya. Ya makan apa dulu? Mendingan keluarkan. Ya pokoknya keluarga mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Semoga tambah barokah, sehat afiat, panjang umur, bisa berjumpa lagi dan semua dilancarkan. Ibadahnya ditingkatkan. Ya. Beribadah ini nggak sholat dong. Iya. Apa? Ini lagi beribadah. Lagi berikhtiar. Sama isinya, ngerti kan sama aja itu. Iya. Ibadah kepada orang tua. Iya. Diwalidain. Betul. Niatin ibadah. Iya. Tapi seminggu sudah banyak shootingnya ya, komplit lah ya. Kalau untuk pondok, saya nggak tahu ya apa kegiatan apa gitu kan. Cuma dari satu minggu ini mungkin sudah bisa mewakili semuanya, mewakili dan menginformasikan sih Insya Allah. Dan cuma kalau bisa ada kegiatan yang lain seperti ya kayak hataman kan belum masuk ya, hataman belum masuk. Andro sudah ya? Sudah. Yang makam apa juga sudah? Sudah. Awal tahun ya? Ya. Mau makam, mau ke Aceh mungkin. Mau berjalan ya. Itu pembonek di shopping mana apa? Iya. Jadi nanti kan di edit. Nanti memang rencananya penutupannya di sini nanti. Jadi penutupan shooting terakhir itu di Metro. Nah, penutupan pulang kampungnya di sini. Gitu. Ya, enggak usah diedit, normal biasa aja kemarin. Sampai sejam kan iya, buat dapat sampai habis memori itu pokoknya. Dulu aja sudah tante. Tadi kan habis dari rumah tante kok perut melilit kayaknya masuk angin gitu, langsung makan, langsung buru-buru sampai sini makan sampai terlambat kayaknya angin karena dingin terus ya.
Makanya makan enak kalau khawatirnya. Iya. Ya makan aja di sini. Sudah tante. Terima kasih. Ini kalau ya masuk angin dikasih gedok bagus ini. Nanti gedok. Gedok Sokaraja. Enak coba dicoba. Besok nanti masih ada dua gadus di bawah. Ya sekarang. Udah tante. Mau ngajeng pamit ya. Oh iya iya. Ini nggak makan. Ini makan mau ngajak orang makan deh. Kan kemarin udah tante. Ya makan lagi nggak apa-apa lah, banyak nasi banyak apa-apa itu ya, terus biar nggak terlalu kepanjangan durasinya tak tutup sih ya. Oke, semuanya demikian perjalanan catatan perjalanan mudik Perak 25 tahun saya road trip to Wonosobo. Saya akhiri di rumahnya Tante Sok dan bersama Gus Itap. Semoga video saya ringan ini bisa bermanfaat, menginspirasi, amin, dan berguna buat semuanya. Saya doakan untuk para penonton dan subscriber saya, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan di semua usahanya. Amin. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan untuk berangkat haji dan umroh. Sampai ketemu di road trip saya selanjutnya dan di video-video saya selanjutnya. Tetap dukung channel saya, jika suka silakan di like, di subscribe, di komen, di share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media dan di klik loncengnya agar saya terus semangat untuk membuat video-video yang menarik dan menginspirasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.